Selamat pagi teman-teman. Salam. Semoga pandemi ini lekas berakhir dari negeri ini. Ya, di sini saya akan melakukan upgrade penambahan batu zeolit untuk penjernih air. Ini air yang istilahnya baru masuk nih dari sumur kayak gitu, kotor, berkarat dan berminyak nih. Jadi ini ya, ini dari sumur ya, air dari sumur. Ini yang tercantum tadi. Terus ini untuk hasilnya yang sudah saya filter. Nah, ini. Ini. Perbedaannya jelas sekali. Jadi yang tadinya kuning, kotor, berbau, sekarang udah lumayan. Ya, ini bahan-bahannya yang mau saya pakai. Ini mau tambahin satu zeolit ke chamber sana, dua. Sama ini. Ini kapas untuk filter akuarium. Mau saya ganti juga karena sebelah sana udah kotor. Ini udah kotor nih, apa aja ini? Udah kotor. Ini mau saya ganti. Nah, ini ganti yang baru lagi biar jos. Untuk batunya, batu zeolitnya kemarin udah pasang, cuman yang besar-besar ini untuk filter kolam koi. Sekarang mau tambah yang wujudnya agak halus. Ya, ini tadi udah tambah batu zeolit. Ini jadi putih. Jadi jangan lupa ya untuk teman-teman, kalau misalnya apa enggak pas nguras mau nambahin batu zeolit, itu dicuci dulu itu lebih baik. Cuman ini karena saya juga mau sekalian, ini kuras ini kan endapannya udah banyak nih, mau saya kuras sekalian, jadi ya sekalian sirkulasi, sekalian saya cuci. Endapannya udah lumayan, jadi udah saatnya istilahnya kuras bak tampungnya. Sekalian ini apa, tambah media filter batu zeolitnya. Ini juga tadi ganti kapasnya juga. Ini sekalian nih. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Sekian, selamat pagi, wassalam.